Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo guys, halo teman-teman. Jumpa kembali bersama saya di channel Calon Mandiri. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Yang pastinya saya doakan semoga sehat selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya, amin. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akan bahas bagaimana bukan bagaimana ya tentu. Jadi di sini 4000 jam tayang itu berapa penayangan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman para YouTuber pemula ya, pastinya sama seperti saya ya teman-teman, saya juga pemula ya. Buat teman-teman semua yang belum tahu berapa sih 4000 jam tayang itu berapa penayangan ya teman-teman. Jadi kita akan bahas untuk di sini ya. Rata-rata itu 157-an ya. Jadi kita langsung buka saja untuk videonya. Kita langsung buka saja untuk di YouTube-nya teman-teman ya. Jadi untuk YouTube saya yang kedua di sini alhamdulillah sudah mencapai 4000 jam tayang, dan channel saya sedang ditinjau ya tentunya seperti itu. Nah, jadi berapa sih 4000 jam tayang itu ya? Jadi buat teman-teman semua sila yang penasaran ya tentunya. Nah, tapi untuk sebelum ke pembahasannya, maka baiknya jangan lupa klik tombol subscribe ya. Ya, saya hitung sampai 3. 1 2 3. Nah, saya anggap buat teman-teman semua sudah subscribe ya tentunya. Terima kasih. Nah, untuk berapa sih 4000 jam tayang itu, langsung saja kita klik untuk channel saya di sini. Di sini adalah channel kedua saya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat channel saya yang lain, teman-teman bisa klik di channel di sini, dan yang paling atas adalah channel saya yang pertama ya. Nah, jadi untuk di channel ini alhamdulillah sudah di sudah tembus 4000 jam tayang ya, baru tadi ya teman-teman. Nah, jadi berapa sih 4000 jam tayang itu bisa kita cek di sini, yaitu 159,977 kali ditonton itu baru mendapatkan 4000 jam waktu tonton ya teman-teman. Jadi nah, jadi buat teman-teman untuk para pemula YouTube yang mungkin lagi bingung ya, bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang dalam jangkau 12 bulan terakhir, artinya dalam 1 tahun. Kita untuk membuat channel ini, kita untuk mengaktifkan iklan ya tentunya, kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton. Nah, memang di 2020 ini peraturan YouTube semakin sulit ya tentunya seperti itu. Nah, jadi saran saya buat teman-teman semua, intinya ya, intinya buat teman-teman semua harus rajin upload ya. Jadi video apapun ya sesuai dengan kemampuan teman-teman ataupun keahlian teman-teman tentang membuat sebuah video. Nah, itu harus rajin-rajin diupload ya. Alhamdulillah untuk video saya di sini ya hampir 4 bulanan ya. Alhamdulillah sekarang sudah tembus 4000 jam tayang dengan waktu dengan ditonton 159.977 kali ditonton, ini baru mendapatkan 4000 jam tayang ya tentunya seperti itu. Nah, jadi setelah seperti ini kita akan mendapatkan ataupun kita akan channel kita akan ditinjau. Nah, setelah seperti itu, ketika kita sudah diterima, kita bisa mengaktifkan iklan dan kita bisa mendapatkan bayaran dari iklan yang muncul di video kita. Nah, tentu seperti itu. Nah, tetapi buat para teman-teman pemula ya, jadi memang peraturan YouTube semakin hari semakin ketat ya teman-teman. Jadi tetap semangat ya yang membuat sebuah channel YouTube ya, tetap semangat, intinya jangan pernah menyerah ya. Gagal bangkit lagi, gagal ulangi lagi ya tentu seperti itu. Karena saya juga ngerasakan seperti itu ya teman-teman, ketika saya ingin membuat sebuah channel ya, memang kadang kita bingung mikir konten ya tentunya. Jadi konten itu kadang apa ya, kadang seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, tetap semangat ya. Saya juga pemula di sini, jadi saya memberi tips ya buat teman-teman, rajin-rajin upload agar cepat mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Dan jangan pernah subscribe ya teman-teman, karena itu sangat berbahaya sekali. Itu akan terindeks oleh YouTube ya, bahwa kita melakukan subscribe ataupun klik tidak valid, itu akan berbahaya buat channel kita. Jadi nantinya tidak akan dimonetisasi. Nah, jadi intinya seperti ini, jangan sampai kita pakai subscribe, ujung-ujungnya channel kita tidak diterima di YouTube, kan sayang juga ya. Kita sudah membangun dari nol, ujung-ujung tidak dapat menghasilkan apa-apa. Nah, itu sangat merugikan sekali tentunya seperti itu. Nah, oke, cukup sampai di sini buat pembahasan berapa sih 4000 jam tayang itu, semoga bermanfaat.
Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.